Oke. Okay. Cek general, kau ketemu lagu Ziptai. Aduh. Jeffrey Blazers aja, Jeffrey Blazers. Lu bayangin nanti kita, lu kan main Reina kan? Iya. Bayangin nanti kita sekarang anak goblok gitu, terus nanti masa depannya kita jadi one trick semua. Terus kita Radian. Terus habis itu kita nomor 1. Terus habis itu menang VCT. Kita ini, terus kita bertiga di top 3 best player Valorant. 3. Iya, kita bertiga jadi top 3 best player Valorant. Kita set up meeting paling bagus nih. Lo one trick Reina, gua one trick Yoru, si Edric one trick si Killjoy. Gila coba bayangin aja. Main lo kasih Killjoy gitu. Lo mau main apa? Lo harus cari agen yang lo pengen main. Kalau gua mah lebih sukanya kalau pakai trap sih. Soalnya kalau gitu kan gua kan bisa santai. Harus sah. Gua kan sahnya udah sama Yoru. Tapi walaupun gua kadang pakai Neon, gua tetap selalu Yoru selalu di hati. Dan itu tip. Tipnya nice. Asik diam. Apaan? Enggak, itu lu pilih Yoru sama mainnya tuh gagal dripnya. Gara-gara dia outplay-nya itu bisa outplay dan kayak buat orang jenius gitu loh. Kayaknya gua beli si Saver aja lah. Killjoy. Soalnya tuh enggak bisa dapetin kill pakai trap. Oh ya, di Ascend gua ada Killjoy setup. Terus lu beli semua utility-nya. Gua punya Sova line up. Gua punya ya terserah lu. Gua kan sering main Yoru tuh waktu 1v1 sama lu pada. Gila. Ini agent top 3 matches. Breeze kalau lagi itu 13-3, killnya 18, deathnya 5, assistnya 4. Ompe Fracture 18 kill, deathnya 9, assistnya 5. Itu dulu Bain killnya 17, deathnya 5, assistnya 4. Gua harusnya pakai Jet tadi tuh sama si Edric pakai apa tuh? Lupa gua. Atau lagi bedanya Jet sama apa tuh? 64 happy. Kok harus Jeffrey Bezos? Kok harus Jeffrey Bezos? Why not? Ah! Kenapa nggak Mars cover born in 1994? Anjay. Trik, beli. Come. Lagi, oke dah. Come into the unknown. Come into the unknown. Sini. Untuk itu apa namanya? Buff point. Ya gua lupa buka buff. Ya kok ini? Toh ini mah udah tahu gua. Tadi gua 24 kill. Dapat ini malah lupa buka buff. Taruh okay. Swarm di sini. Swarm sama Swarm. Swarmnya di sini. Oh ya, nanti kasih tau gua kalau net gua bagus ya. Di sini. Tahu gua kalau net gua bagus. Ini apa? Oke, tunggu. Nanti lihat pas gua pakai recon gua. Cepat. Taruh alarm bot. Habis tuh grass-nya di sini lagi satu di kecawan dikit. Oke, lihat line up gua. Gua nge-freeze. Sini. Gua nge-freeze. Line up gua tuh. Nge-freeze. Oh, enggak nge-freeze. Taruh sini. Nih. Granatnya. Sini. Hah, sakit uangnya enggak taro lihat wall sakit. Haha. Ting. Ya mereka megat game gua nge-freeze tadi. Gua juga tiba-tiba turun terus FPS-nya. Ah, gua mati lagi. Tadi record gua bagus banget tuh. Gua kayak orang pro kalau pakai Sova. Aman. 5 FPS. Aduh, sabar. Aman. Gua 5 FPS. Ya. Karena naik stuttering, gua stuttering. Spike planted. Goblok. Aduh, cowok ngelag banget. Spike. One enemy remaining. Gua mati nabung gua. Garden. 3. Lah, lah. Enggak, udah setengah. Nuru. No! Pas. What the fuck? What? It seems your science shit has some use after all, Killjoy. Kok bisa begitu? Gila. 3 kill, kalah lagi.
baru gue pengen ini loh, gue baru pengen ngomong udah setengah lu ngefake aja, tapi ternyata Etrik untung ya. Oh iyalah, gue lain kali suruh Etrik ini. Hah? Etrik di A? Lu di A Etrik setupnya? Atau aku cuma, atau cuma taruh ini doang? Sentry, terus geratnya taruh di B. Kalau setupnya dia ngeri setupnya. Soalnya siapa tau mereka bakal ke A lagi. Mereka di A. Itu kelihatannya tuh di sini, Val. Jadi bisa kelihatan sini sama sini. Hmm. Oh, coba alain up. Ada gini, tangan gua tepuk tangan gua keras amat, cu. Serius, tepuk tangan kok keras lo. Tepuk tangan keras. Sofa, itu sofa shock dart-nya mental keluar alam. Tepok titik, Drake. Tepok titik lu keras gak? Gua pengen coba ini line up dulu. Nanti lu cek line up gua bagus atau enggak. Pengen taro TP di D. Oke, set dong. Set. Gua bakal main jar tetep. Oke, lu line up gua nyam. Oke, mereka gak ada di A. Ini malah di B. Gak ada dia. Temen gua malah nge-freeze. Gua sih tadi nge-freeze, tapi waktu matiin lagu ini langsung hilang. Mereka ga dari sini loh, mereka ga dari sini. Dari mid. Mereka di mid top gitu. Mereka di mid top, di mid. 30 seconds left. Iya. Pantesan ngilang mereka tadi. Buka. Kalau gua apa pakai. Tuh, tadi gua pakai lagu nge-lag banget. Iya. Yeah. Kalau gua stream pakai GeForce Experience, gua enggak usah pakai Chrome kan untuk. Oh, stress. Nge-lag on 10 seconds left. Awas, Rick. Reloading. Nice. Oke, ambil apa aja. Nyom. Ya, sektornya. Fel, gua bahasa ngambil yang itu ke gua. Lu mau Marshall ga? Fel, Marshall ga? Gua kasih sovereign to Marshall. Tunggu, gua pengen ini. Pengen pake sektor. Kayak apa, Drik? Itu kalau gua pakai GeForce Experience itu nggak stream, itu nggak usah buka Chrome kan? Perlu lah buat Demi shortcut gua 74 doang ngasal. Enggak usah sih, enggak perlu sih. Kalau lu buka Chrome buka buat buka YouTube aja palingan buat ngecek. Mereka di ada step. Ya. Time to jump. Aduh. Aku ambil turret gua aja. Shock dart-nya balik. Gua lupa beli senjata, cok. Ah. Sofa mereka jangan main sofa lah. Ah, gua kesel gua liatin mereka line up mereka. Sofa mereka kan line up shock dart malah mantau balik ke mereka, ke teman sendiri. GG. Apakah GG ada tadi? GG banget tadi tadi. Yuk, ya tadi. Gua ngelag tempat FPS. Oke, mereka nggak dari sana. Palingan rotate di A, hati-hati. Takutnya gitu. Gua udah taro. Gua udah taro di A. Di bot house lagi. Mid. Takutnya mid. Oh, di A. Hati-hati yang ada di. Ah, ada di sini. Di window. Gila. Nice. Phantom. Rick, lu ada Phantom. Iya. Ini kebakar. Gua nge-lag. Hati-hati, Sof. Hati-hati itu situ tuh. Aman. Oh, di atas. Ah. Dibokong. Gua malah nge-freeze. Game gua malah nge-lag. Makanya ini gua juga tadi turun tuh FPS-nya tuh. Su apa? Pada tumben bisa turun semua. Gua biasanya itu gua loh yang sering. Semenjak buka buff. Buff kontol. Oh, buff itu gila, ngambil memorinya itu banyak banget masalahnya. Makanya, Ngin. Gua tuh gagal bukan itu, Cuk. Gua takutnya Bitcoin miner, anjay. Emang miner? Lu baru tahu dia main Bitcoin. Tuh, biasa kan 200 kan? Nih, 100. Bukannya dulu kan ingat gak ya waktu kita 1v1? Essen kan ini. Yeah. Emang ini nge-lag. Tapi enggak. Emang bukan alasannya gara-gara buff, Cuk. Kalau gua gara-gara aplikasi kali. Enggak, ini gara-gara map Essen. Karton inget ya waktu pertama kali kita update baru itu kan kita kan kayak Essen kan buat Y1. Terus kita sadar nge-lag itu. Tapi itu pasti Essen. Tapi Essen. Awas. Take flight. Wah, itu dong. Banyak amat. Reloading. Get out of my way. No
Spike planted. Ketik, ada di sini, ada di sini. Empat, gila. Kata gua off. Ah, gua di ini. Sono, mereka semua di sono. Gua ini ya, gua ini ya. Defuse, defuse, defuse. Bantuin, bantuin, bantuin. Ah, bantuin. Sabar, gua lagi ini senjata, ini senjata. Tak lu, salah sih. One enemy remaining. Gua jadi tameng. Oh, nggak jadi deh. Tadi gua lagi reload sektor gua. Orang, tapi gua yang ngeras duluan. Is pandal. Ah, tuh pandal itu jagoan gua tuh. Gua one tap, gua pernah one tap mulu. Phantom, beliin enggak ya? I'm say apa? Yeay, bagus. I'm saving nyau. Bagus anak-anak. Yeay, tepuk tangan. Nah, bagus enggak? Liatin ini, liatin ini. Nah, gua ininya di hal aja ya. Ininya di hal aja. Tuh, gila line up gua. Tuh kan bener. Oh, ngeri cuy si Artono line up-nya. Ih. Oh, nyam. Artem makan di B tadi atau enggak, B? Di mid ya? Tadi ada di B. Tadi dia hancurin clone lu, tadi dia ngarep sama. Tadi dia pengen. Ya tadi kemungkinan di A, kemungkinan di A. Tadi dia pengen nembak decoy gua, Ada yang smoke di A, ada yang smoke di mid. Oh, mid. Mereka ada di mid lagi, dari mid. Time to jump. Ya, mereka execute mid to A, mid to A. Tapi kok mereka enggak kelihatan ya? Hati-hati file, takutnya tiba-tiba ada mid pizza gitu. Tadi si Sofa asal tembak apa kena gua, cuk. Itu namanya rapid fire, gua juga tadi coba rapid fire. Spike down mid. Brimstone-nya enggak push mulu kontol. Oh, kontrol. Diri. Eh, by the way, Felhar. Gua dikasih itu emak gua tuh ada kasih video itu kan. Dia enggak usah denger apaan. Oke, dah. Tidak, gua diem nanti. Nanti gua jelasin. Nanti, udah mati. Nah misalnya ini kan, ya, dia shotin. Ini kan emak gua kan ada kirim video. Bokep. Ntar, lagi videonya itu isinya kan misalnya kan lupa submit tugas gitu. Bokep. Nah dia pakai kayak apa headset gitu, headset. Bokep. Terus itu enggak. Headsetnya itu iya. Headsetnya itu kayak bisa kayak PC gitu. Bokep. Ya kenapa? Maksud lu apaan sih? Enggak ngerti gua. Sama. Ntar gua kirimin aja videonya di WhatsApp. Katanya enggak ngirim tugas terus habis itu tiba-tiba entah dari mana orangnya pakai chat yang bisa jadi PC. Oke. Okay. Yes, me understood. Bokep. Video bokep. Siapa lagi? Gua yang enggak tahu sama lu, Drik. Oh. Enemy spotted A. Kayak nyam-nyam banget sih lu jadi orang ini. Jadi nyam-nyam mah. Nyam-nyam amat. Wah! Spike down A. Gua mau coba Sikon. Oh, boleh ping sini gak? Boleh ping bagian sini gak? Mau gini gua. Ping chilling. Gua bilang ping, oke. Okay. Enggak, itu bukan ping, itu bing. Bing chilling. Enggak harus bing chilling. Bosho, wah. Bosho. Ah, kaget gua nyentuh. Wah. Edric bikin kaget. Ping chilling. Oh, yo, ping chilling. Mantap. Tewas. Ping chilling. 30 seconds left. Dikoyang entot banget si Spectre ini. One enemy remaining. Jadi okay. Jadi wangi-wangi Spectre. Gua jadi fresh Jonas, gila. Ih, tuh kan bener. Dari mid tabi. Kamu mau ngapain? Enggak. Jadi pandal. Jurus pandal gila jelek banget. Gendut gitu. Yang penting gua punya senjata, yang penting gua ada senjata, ada pedang. Yang penting ada senjata lah setidaknya. Oh ya, file beli Marshall dong. Nanti bilangnya gak ada duit, liatin aja nih. Drik, beliin. Kan just kidding, brother. Kita kan CS ya, Kak Artono, ya gak? Oke. Gak gitu dong, kita kan CS, anjay. Kita bertiga buat top fragging loh.
tandem lainnya itu buat fraggingnya. Skillnya 2 sama 1, kita 8, 7, 5. Ya, Brimstone itu 2, sih 1. Kita terlalu pro, oh mereka gak ada di bela lagi. Iya. Dari mid, dari mid. Mereka gak sama main top lah. Gak ada guna main top lah, buat apa? Itu adalah ritual. Kon, tong. Untuk apa sih main sofa di Ascent walaupun lantainya bagus tapi nggak bisa mainin? Itu mah untuk apa? Episode 3. Ini gua aja ya, guys. Episode 3 Immortal. Kalau bisa mainin sofa ya ya boleh. Waduh. Oh, gua selamat. Gua mati, enggak selamat gua, udah mati gua. Imposter kill. Kaget, Poco. Oh. Fight planted. One enemy remaining. Dibakar. Situ. Agar gua. Yes. Nama F-nya si Brimstone itu jelek banget dah, Candy Cane gitu. Iya, Candy Cane. Iya. Gak sadar gua. Iya, Great Soul Panel gua bikin malah kutukan. Gua nembak si Reyna gak kenapa lah. Males gak gua pengen. Iya, gelaran pakai prime langsung carry. Pengen pakai RGX, bodo amat. Oke, gua pengen pakai prime soalnya gua kan sofanya. Sofa kan warna biru. Iya. Sofa beli sofa kan biru karena itu gua pakai Vandal. Vandal gua kan warna biru. RGX warna biru. Beliin prime Vandal dong. Kalau kok beli prime Vandal, woi. Tadi dia dapat 3 kill headshot semua pakai prime. Iya, beliin dong. Oh, siapa pakai skin buff. Gua aja pernah itu match sebelumnya saat si Felix itu nggak main sama gua sendirian. Gua pakai play Vandal aja langsung dapet kill. Brimstone-nya ngapain ngepush kontol? Siapa yang bakal nge-smoke buat kita, memang? Gitu, gua dari tadi dapet kill kayak turut-turut setiap round. Gua dapet satu kill turut satu round gini, ngetrend banget nih. Minimal. Apaan? Palingnya mereka dari B. Hati-hati mereka dari B. B. Dari apa? Hati-hati mereka B. Atau enggak mid. Hati-hati ya, gua cuma bilang hati-hati. Hati-hati dari B. Awas, kok enggak kelihatan goblok. Ah, tai. Kepo lu. Spike planted. Sini. Lights out. Oh, perlu ulti dulu. Fake teleport. All open up. Majuin. Ada gua kasih info tuh gara-gara siapa? Enemy remaining. Mau knife. Dia mau nge-knife dia mati. Pikirnya gua enggak tahu, ha. Tuh RGX langsung 4 kill, ha? 4 kill. Oh, I saved today. Kill. Gua ada persatu nyam. Gua mau bilang itu sesaat gua pakai play panda itu gua minimal dapat 1 kill per round. Tadi gua tadi kan gua bunuh siapa tuh? Jet, Reyna, Brimstone, Sage. Yang bunuh Sofa siapa tadi? Gua hampir dapat ace tuh. Yang bunuh Sofa gua. Oh, apalah yang penting. Tapi kalau enggak gua bunuh ya lu juga mati soalnya dia rapid fire. Iya, gua tahu. Kan gua udah bilang enggak apa-apa. Yang penting menang kompe lah, yang penting menang gua enggak peduli es lagi. Oh ya, RG Vandal carry. Lihat enggak tadi glitch pop kan? Glitch pop gua belum nembak sekali aja udah mati loh. Gila, RG Vandal 4 kill. Itu buff, itu skin buff. Ken masih bilang emang skin nambah skill. Tapi Ken tetap pakai Elder Flame enggak nambah sama sekali. Ya iyalah, Elder Flame skin naga, kontol skin kok naga. Gila loh. Skinnya naga, ini najis banget. Sage maksa pakai Marshall. Didi. Nih. Dino. Oh, mereka di bawah. Spawn. Oh, bisa. Gua mau set apapun, cuk. Oh. Mati, oke. One enemy remaining. Aduh, lag. Oke, nice. Lag.
Tapi gua masih dapat kill. Gua second frag, gua second frag. Baik. Martono, back spike. Ini gara-gara spike. Gara-gara spike. Defuse the spike. Spike. And ngeng apa? Ngeng apa? Ngeng top. Wow. Gara monster itu. Itu apaan sih? Enggak ngerti gua. Kayak gimana ini? Apaan? Ya ampun si Brimstone goblok, apa yang ngecain kaca? Brimstone ngapain pecahin kaca? Itu buat... Oh ya, beliin. Ya makanya, gua juga gak tahu. Beliin, tolong. Oke, okay, oh ya, serius gua FPS-nya nurun-nurunmu, tapi tadi gua dapat clean headshot. Dapat clean banget itu headshotnya dari... Itu... lu... Aha, recon gua. Tadi gua malah gas kerja ini. Mereka ke B, mereka ke B. Oh, mereka ke B. Nah, mereka ke B. Untung itu kalau kalau lu mau dibunuh pakai knife. Udah gua udah bunny hop jadi enggak kena, cuma kena sekali. Tapi kalau kena sekali itu kayak berapa damage itu? Please sage heal 80. Sage please heal. Need healing. Ntar gua pagot gold. Jangan. Cari posisi bagus dulu. Kaget. Mulai cari posisi bagus dulu. Tuh Harto, lihat tuh. Reina ngapain? Reina flank! Apaan kok? Stim beacon here. Ah, gak bagus. Ulti gak ya? Si Edek ulti gak nih Hartono? 3 lawan 2. Nah, belum. Jangan, takutnya udah rotate. Oh iya, belum plan spike. Gua pikir udah plan spike. Kandungnya ya Reina. Ah, gua kiranya mereka udah plan spike. Sama. Makanya Reina bisa flank. Loh kok Reina bisa flank? Gua ternyata belum plan spike. Gua goblok banget, gua pede banget maju lagi. Ini kalau dari gua siapa? Hah? Yang lagi speak date gua. Paling gua lah. Oh lu. Jangan ini. Palingan di main. Hati-hati ulti. Bunuh Brimstone-nya dulu, Drik. Lu cari Brimstone-nya. Nah, ya ulti. Enggak bisa. Hartono enggak bisa, serius. Last player standing. Ngapain malah efek di view. Mati ini kayaknya jelek cok. Wow. Ini kayaknya jelek supaya kontuuuuh. Wow. Jadi kayak Ogi, lu tau Ogi kan? Oh iya Ogi ya, tau. Iya kayak Ogi. Wow. Ah. Kenapa harus kayak gitu arahnya? Blinong, I'm saving. Blinong, terus saving. Gak mau. Nah, kalau blinnya pentam sih. Gua nggak punya duit. Gua sisa 50. Gua juga kalau sisa 50. Malah beli stinger kontol. Gak beli factor aja, dapat apa? Gua satu poin lagi ulti. Found them. Oke, udah. Gua dapat line up yang bagus. Ada buah. Ya. Mereka punya line. Si Sofa mereka mau coba line up buat Heaven di sini, tapi malah naik ke sono. Itulah. Oh, mau. Hai. Sabar. Osos. Oh, kabur. Gua flashing. Ini gua flash, lu kabur ke sini. Ah, gara-gara sigitnya udah gua ini. Ada 101 dia. Lu udah lu tag. 101 dia tadi. Gua ini dulu teleportnya gua perpanjang lagi cicilannya. Cicilan, oke, okay, wow. Cicilan teleport udah pengen habis. Awas. Hari. Kalian okay. Up buat di lobby, tapi enggak ada yang di lobby dah. Hati-hati. Palingan okay. Mereka belum rotate si Jetsnya. Ya, si Reina paling enggak pasti white. Bakal selalu flank. Pokan. 30 seconds left. Oke, mereka udah rotate. Rapid fire itu mereka. Itu. Jet. Portal closed. Si Brimstone-nya kok ikutan? Last loh. Ya tak mau keluar terus. Window. Oke, okay, jadi udah mati. Mana ini dia? 10 seconds left. Ada apa random nyam, palingan gagal. Gua tadi kaget, itu tiba-tiba di sofa. Enak banget. Ngasal. Wow. Bro, hati-hati. Brimstone-nya enggak ini. Enggak di side. Ah, gua ditembak langsung di headshot gua. Oke, mereka di mid. Brimstone-nya di mid maksud gua, Brimstone.
Brimstone's dead. Side palingan Reyna di back. Brimstone's dead. Dulu. Terus habis itu palingan yeah, okay. Kisage dari sini. Tuh, tadi ada step juga di air gitu. Coba cek ya rotate dari situ tuh. Ada lubangnya loh, ada lubangnya loh. Siapa? Kok sagenya ada lubangnya? Hah? Enggak tahu. Last round before the switch. Aja kali ya. Okay. Gua full buy pakai Phantom nyom. Enak gua keren enggak tuh? Nyom. Oh, Arblin gua blin gua pakai Vandal dong. Kenapa? Blin gua pakai Vandal dong. Okay, thank you. Masalahnya ngeri, cok. Nanti malah skin buff, nanti malah skin buff. Oh. Gua tadi harusnya ga habisin decoy nih, sabar. Gua sih mau dikoyak kali ini. Yeah. Harusnya tadi gua open ulti aja ya. Tadi kalo... Gua pengen open ulti tapi ga ada yang ini. Oh ya, Artono itu tadi apa tuh, kalau misalnya gua pakai ulti juga bakal mati. Bakal sekali. Right here. Gua kalau ga mati sama Reyna juga bakal mati sama Spike. Tadi kena minus 80 si Sova, minus 80 si Jet. Si Brimstone kenapa harus hancurin kaca mulu dah? Drone-nya ngeketan gua. Gua ulti ya, gua open ulti. Oke. Sova ya kabur, Sova ya kabur. Oke, tunggu gua line up lagi. Oh, aduh. Sova-nya di ini, Sova-nya di lobby. Tunggu gua record buat line up. Lanjut. Gua balik. Dia ada rotate, mereka rotate. Enggak ada di lobby mereka. Enggak, tadi sofanya ke lobby. Tadi ke lobby. Time to jump. Ya mereka mau ke B. Gua kejebak sama si Reiba. Oke, sofa. Ulti. Ulti apa? Itu siapa? Si Edric. Oh, oke. Spike play. Oh, masih ada yang depan. Ada yang di itu tuh. Main. Oh, main sih apa sih itu sebutnya? Iya, main deh, tahu. Portal close. Ada yang di keras kayaknya. Jatuh dari mid. Oke. Masuk mau coba ini tapi udah selamat. Sabit. Switching side. No time. Oh ya tadi Reyna dia mainnya bokong terus, anjing gua lagi clear. Kita ke A atau ke B? Kita ke A atau ke B? Coba Reyna tadi kan mainnya bokong terus, gua lagi pengen clear si Sage kan di back kan ga ada. Gua coba cek clear kiri si kanan Reynanya udah bokong. Ngentot orang. Mau bokong si Reyna ga? Bokongin gua ga tahu dah. Ini matai loh. Gua tembak. Ternyata itu apanya tadi dari spot. Ya ini di kalau yang B itu setahu gua line up-nya agak ribet dah. Jadi gua coba aja yang simpel enggak tahu. Oke, okay, kayaknya ada right pohon here dari sana deh. Ya gitu. Ting ciling. Palingan gua bisa recon right ke situ terus habis itu bisa ketahuan bagian musuhnya. Ah, itu ada. Oke, okay, sekitar pohon. Standing ahead. Placing alarm bot. Ada enggak ya? Oke, enggak ada. Pohon. Enggak, cu, enggak ada. Masalahnya enggak ada, cu. Masalahnya itu lu enggak kena. Apaan itu? Di pohon weh, di pohon di atas sini. Di atas itu. Walaupun lo di luar zona itu masih kelihatan. Yakin ya. No, ga ada. Line up Yoru. Hah, line up? Iya, okay, wow. TP line up kan ada. Gila. Mas serius, ada TP line up Yoru. Ya tadi, gua dari... ada yang di sini, sama di sini. Sagenya bantuin weh, Ada yang nge-flank. Aduh, lu ngapain malam maju, kontol. Harusnya main fastnya sebelah tadi loh. Drake banget. Apa satu, yes. Ayo Drake jangan lupa right click, lu bisa right click buat tembak 3 kali gitu. Kalau jarak dekat ingat. Kadang jarak medium juga bisa. Ting tong han ci song song ci no. Ayo ke gua line up di A lebih gampang. Ting chen han ci song song ci no. Ayo berwet ini ya. Masuk ke cuy. Bisa dapat kill tiba-tiba pakai turret atau pakai apa? Pakai storm grenade. Makanya gua suka. Gua bisa lewat bulangan itu ga ya? Bulangan situ palingan. Edric bunuh orang pakai turret tadi. Gua liatin dulu, tunggu. Harusnya bisa deh, tunggu.
Lagi tunggu line up. Di. Oh, enggak bakal kelihatan. There they are. Oke. Okay. Ngeri. Sabar. Mereka punya Spectre. Gua bisa beli panda sih. Spectre udah kalah loh. Tai loh, gua kalah. Apa sih? Gua bisa sebenarnya tadi gua bisa beli panda sama full armor utility juga. Tapi mereka langsung beli Spectre pada udah kalah. Mereka pikir mereka ten. Aduh, hati-hati tuh. Hati-hati situ satu. Reina tadi kan dari push, tapi sesage juga dari situ. Sabar, go fast ya, go fast ya. Ya. Oh yes, nice pick up. Wah, gua grenade. Langsung kabur aja. Gua panik. Time to jump. Ngumpet di sini. Lihat ya, Artono spectate. Tunggu, mana nih? Oke, udah. Nyam. Ada shot lagi, terusnya dulu, tunggu aja soalnya ada step di push lalu. Gak apa-apa, 2 lawan 2 jadinya. Right here. Ini yang maksudnya lu bilang, main gua juga bukannya main agresif, selagi gua juga udah ketinggalan. Ini. Gimana lagi, bohot. Stim beacon here. Apa? Tinggal loh, sama. Last player standing. Oh, baru sadar itu siapa pakai light shield. Oh, baru sadar. Ada waktu mereka. Mereka beli Spectre. Ekonomi mereka hancur. Lihat aja nih, pasti kayak 2000-an. Kita menang lagi. Di bawah 3000 nih, di bawah 3000. Iya, benar 3400. Let's go, gua ada 5100. Yes. Gua ada 5250. Mereka goblok banget Tartono, malah beli Spectre. Momentum enggak bisa momentum enggak? Ah, silakan. Rick, lu mau funnel gua enggak? Ayo, udah ada duit. Mau. Lu enggak ada duit, masalahnya. Iya, enggak usah lu beli Spectre ya. Gua beli Spectre, oke. Gua vandal. Gua vandal ga ya? Udah vandal lah. Gas. Back soon. Tunggu. Nah. Oh iya. Di smoke lagi cuy, di smoke lagi kayaknya. Ini gak bisa. Mau rotate gak? Ikut gua. Iya kayaknya lebih enak kalau rotate. Gua nge-lag banget. Gua nge-lag. Ini barusan gua nyalain buff. Soalnya kasih quad dive. Gua bisa tahu. Gua panik. Iya, gua bentar, panik. Buff itu bikin nge-lag. Soalnya kan gua ada funnel drip, kalau gua mati gimana? Diambil sama Sage, Sage-nya mati. Habis itu Sage-nya mati. Terus ya gitu ekonomi kita. Checker, cuk. Mereka malah ngeras. Gua beli apa ya? Heavy shield gua 3. Tartono kan gua ada 5150, heavy shield gua sisa 33. Gua beli ga ya jadi 4150? Enggak tahu, serah lu sih. Kalau gua sih enggak mau sih. Mau lihat record bagus enggak nyam. Bantuin baru. Enggak jadi deh. Goblok. Spike down B. One enemy remaining. Gua enggak bisa ngapain. Gua enggak bisa pikir terus. Gua panik. Oh, musuhnya enggak di heal. Enggak di heal. Tadi mereka semuanya ngeras, gua kaget, panik. Bisa enggak bisa pikir lurus. Ketawa jahat. Last player standing. Enggak satu loh, kalau gua 31 HP loh. Giliran gua di rank kenapa malah menang ya kontol? Kita malah ini ya. Malah jadi jago. Pakai Yoru langsung menang. Iya. Apalagi gini gua pakai Killjoy. Waktu gua pakai Neon tiba-tiba kayak gua pakai Sova kok malah jadi bawah lu sih trik. Gara-gara gua kemarin pakai line up serius. Enggak mungkin enggak gara-gara gua pakai Killjoy. Oh, gara-gara mereka keseringan ke B jarang ke A. Let us hunt.
gue run ke A, mereka rotate ke B. Terus habis itu gue gak dapet kill, mati. Oh ya Artono, tadi gue gak di heal Sage, terus mati. Sage nya goblok kepala itu. Si Reina, si Reina tuh. Oh, oh gitu kan. Si Sage gak mau heal. Tuh ada dua sih tuh. Ada yang dari mid. Mid. Aha. Jangan, jangan pakai ulti, jangan pakai ulti lu. Ada satu lagi punya sih lo. 40. Si Edric-nya dari tadi ganti ke ulti mulu enggak tahu kenapa. Wah, panik. Gua kayak A. Oke, ayo ke A, ke A, ke A. Aja aja. Go in, brim, go in. Brimstone, go to A. Lu bitch. Sorry, bro. Gua panik tadi gua lu sih gitu. Gitu mau apa enak. Oh ya bantuin gua ya. Pik. Lu lu pada ini dah jagain gua. Gua pengen line up dulu. Gua taruh di gua. Revealing area. Oh. Rara Isabe, siapa lagi? Gue dikurung. Kasihan dikurung. Tunggu, Artono, gue pengen KBD. Nanti kan ini kan Gak ada yang nge-flank. I'm leaving. Terus gue bentar lagi level 93 Ardi, 27 RR cowo, 27 RR. Reina mereka silver, Reina mereka silver. Pantesan aja dia. Gara, cuman gue sama Sofa lainnya yang bronze loh. Terus habis itu si Reina sendirian silver. Oh, Sartono, si Reina pantesan aja jago, dia tahu kapan nge-flank mulu, nge-flank mulu. Iya, soalnya kan gue tadi lagi ngecek kan Sage di mana. Soalnya gue tadi lu ngomong katanya takutnya di back di itu di backside. Jadi gue panik anjing di backside, waduh gue harus clear banyak angle. Malah Reina bokong. Apa aja pertanyaan? Hah? Kok Reina silver kok 13 ke 5? Karena gue hard ke... Habis itu gue line up-nya ngasih banyak info. Terus habis itu brimstone-nya nge-ulti teman sendiri. Yeay, gua... tepuk tangan. Gue lu spam ulti sambil balik lagi ke senjata lu, si... balik lagi. Si Edric sih gue nggak tahu, serius gue jarang liat Edric main, soalnya gue yang selalu selamat daripada Edric. Iya sih,